Assalamualaikum teman-teman, kita kali ini akan memperlihatkan ketika ada ratu yang menetas dan melakukan musim dan melakukan perkawinan ya teman-teman. Ini dia di depan kita, banyak sekali lebah terbang-terbang teman-teman. Saya zoom ya, nah, ini ya. Di luar banyak sekali lebah yang hinggap ya di luar setup ya, dan di atap-atap setup juga banyak ya teman-teman, dan banyak yang berterbangan di luar ya. Berterbangannya itu bukan berterbangan bertengkar ya teman-teman, tidak, tapi berterbangan secara halus ya, secara halus dia, bukan berterbang sambil bertengkar satu sama lain, tidak teman-teman. Ini yang banyak berterbang di luar adalah pejantan teman-teman ya, pejantan yang sedang menunggu giliran untuk mengawini sang ratu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lebih dekat lagi teman-teman. Seperti apa jantan itu ya? Oke, jadi pejantan itu badannya tegap ya teman-teman. Ya, badannya tegap seperti ini ya. Antenanya itu lurus teman-teman, tidak bengkok ya, antenanya lurus. Badannya tegap dan punggungnya agak sedikit menonjol ya. Nah. Oke. Ini banyak yang terbang di luar ya. Nah. Semuanya adalah lebah pejantan teman-teman. Ini banyak banget ini di daun-daunan. Ya, yang terbang juga banyak. Ini sedang melakukan perkawinan dengan sang ratu. Oke, sekian teman-teman, terima kasih ya. Semoga teman-teman bisa mengerti dan paham bila ada kejadian seperti ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe dan share ya, kalian like ke yang lainnya biar banyak yang paham dan tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.